Saudara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, melakukan kunjungan ke Desa Daru, Jambe, Kabupaten Tangerang. Uniknya, dalam kunjungan itu, Kaesang mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono. Dalam kunjungannya ke Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep, blusukan, bagikan buku dan susu kemasan kepada anak-anak. Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, blusukan menggunakan rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono dengan siluet mirip Jokowi. Kaesang menyebut kunjungan sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang kurang mampu di Kabupaten Tangerang, Banten. Walaupun nggak bisa membuat kebijakan untuk publik, kami ingin membantu masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang supaya bisa memiliki rumah layak huni. Kita ke informasi.